Hei Maro, Maro. Apa saya mau bikin saya belum tahu. Lepas saya hantar sekolah baru saya tahu dia ni macam. Ya ke Uncle? Pasal dulu cik. Syah, tak payahlah. Aku dah buat ayah aku sendiri dah. Aku nak buat tu Zaki lah. Ada bangga. Ah lupakan salingan. Teruskan. Jadi bila masuk sekolah, cikgu cakap dia ni ada lembab sikit. Serupa macam kita lah dulu lama-lama macam. Ada ingat? Ingat. Apa kau? Kau gelap apa? Bila lembab ni kau tuju kat aku kan? Ingat aku tak kerti? Tadi lagi kau sini, aku picit hidung kau tu. Lepas tu kan? Lepas tu baru cikgu tahu dia ada banyak lambat sikit lah. Bila baca ke, tulis ke, semua terbalik. Y jadi Z, Z jadi wo wo. Oh. Macam anak Zaki lah. Eh tak, anak Zaki tu Adam tu autistik. Yang ni disleksia. Hai, ada cicak punya. Syak kena bercakap yang menyampuk. Cakap menyampuk. Kau buatlah kerja kau tu. Ya. Itu macamlah sebutan tadi. Betul. Ha. Oh, betul. Tapi Marok, saya mau hantar, mau perubatan lebih lah. Hantar tu swasta. Mau bikin tu terapi, saya tak nak cukup duit. Kalau dulu saya kerja lain lah. Syah. Dalam 3-4 bulan kebelakangan ni, cuba lu kira sikit, kita ada untung tak? Untung? Ha. Untung tu ada tapi semua cik ambil dah ambil advance dah. Itu janganlah cakap kau kuat. Marok, jangan tu macam, tak baik. Jangan ambil tu syarikat punya duit, tu pecah mana. Apalah Marok, saya mari sini cerita sama Marok, bukan minta tolong. Kalau macam kalau saya tak mau datang, menyesal nanti tu. Janganlah merajuk. Okay. Tak ada lah. Saya tahu susah. Nanti saya makasih lagi. You susah, saya tak maulah. Alah, Angka jangan cakap macam tu. Angka tak cakap dengan Pak Selamat? Jangan cakap sama saya. Tak baik. Kenapa pula? Dia sudah ada satu driver baru, Mia. Nanti yang dia tahu, dia mesti bikin satu position driver berkasih kerja sama saya. Saya tak mahu. Dia cakap dia mesti bikin, Mia. Tak mahu. Eh, apa kata Murti? You buat kerja lain untuk dia lah. Jadi salesman kereta mewah ke apa, dapat komisen tinggi. Dan you dapat AP import kereta mewah masuk. Wah, boleh beli lembu, beli kondo. Tengok, apa dia cakap? Kenapa? Ayo. Henley, saya sama Maro tak boleh kerja itu. Salesman kereta baru-baru Mia jual, tak boleh. Ayo. Tak apa lah, Marok. Saya fikir macam mana cari jalan lah. Tak apa, jangan risau. Tak apa. Saya balik dulu pasal rumah ni. Maplah dah tunggu. Saya balik dulu. Jaga diri baik-baik. Terima kasih. Okay, Murti. Nice to meet you. Okay, terima kasih. Okay. Cantik, bye-bye. Jaga diri-diri tau. Ya, Cik Mi. Dia 4 bulan tak kerja, Cik Mi. Ya, kerja driver je. Dapat driver pun jadilah. Tak ada, Cik Mi. Dia dah susah sekarang ni. Sekarang ni dia kena hantar anak dia ke sekolah khas. Kan? Tak boleh tolong ke? Okeylah, Cik Mi. Kalau ada kosong tu, bagi tahu. Assalamualaikum. Amir, selalu kita boleh tolong, boleh tolong. Sekarang minta tolong tak boleh ke? Dia cakap je. Siapa? Adik, aku call. Mana tahu aku ada je royalty. Hello, ya. Rindu rekod? Ya. Boleh cakap dengan Adeline tu? Gaib? Tak. Saya Amir. Amir Mak Rock. Saya pernah jadi recording artist kat situ. The Killers Iguanas. Saya nak minta ada tak royalty-royalty saya sikit-sikit? Tak ada. Tak ada jual. Yang download-download? Tak ada. Yang dalam YouTube? Tak ada line. Tak apalah. Okey, terima kasih. Aduh.
Ali, tempat kau tak banyak ada. Company saya kecil lah, Mak Rock. Kalau ada tempat kosong, saya sudah lama bagi dia. Lagipun saya ada MJ kerja untuk saya. Oh, saya boleh pecat dia. Tapi dia kerja free lah. Mana lagi, eh? Syah, kata nak bagikan kopi untuk saya. Aduh, saya lupa. Ada kat belakang tu. Ambil sendiri, eh? Sampai hati lupa tau. Lah, sorry lah. Kita sengaja kan? Okey, tak apa. Hai, Syah. Sejak bila lah kau pandai cakap sorry? Hai! Ha! Zaki! Zaki? Ya, Zaki. Okey. Tapi bos, Adam ni bukan disleksia, dia autism. Tak kisahlah nama penyakit tu. Yang penting keadaan yang kau hadapi tu sama. Masa tu kau susah kan? Ha, sama dengan kebuti, sekarang dia susah. Kau nak cari bantuan kan? Ah, ha, samalah dengan kebuti, sekarang dia tengah cari bantuan. Takkan kau tak ada kontak-kontak ke sesiapa yang boleh bantu? Okey. Macam ni, bos. Saya akan cuba tanya, okey? Aku tak pernah minta tolong dengan kau. Kali ini aku minta tolong tau. Ha. Jangan sampai aku minta sujud dah. Tak apa. Kau lah sekarang. Okey. Sekarang, eh? Sekarang. Tolong lah. Okey. Buat apa tu? Sorry. Kenapa kejut kamu macam tu? Tak sukalah. Sorry. Sekejap, aku nak tanya. Mana nak dapat macam bendana atas kepala tu yang selalu Cik Amir pakai tu? Bandit. Oh. Yang diorang pakai key tu? Ya. Yang bikers and rockers suka pakai tu? Yes. Ada dia? My kawan ada jual? Ada. Jom kita bincang pasal benda tu. Oh, Zaki! Tunggu ubah hati ya? Kau merepek apa ni? Ayah, tak payah malulah. Sayang. Thank you. Hey, Tiang. Pok serok mana? Tak okey lah. Belum sampai lagi. Hai. Eh. Hai. Kak Sisa. Your voice. Thank you. Sudah sampai. Hey. Ha? Sasha bawa mangkuk tingkat? Ya, betul. Oh, patutlah dia lewat. Wah, Abang Zaki, hari ni boleh makan besar-besar. Mandailah kau. Dia tak beritahu aku pun bawa makanan hari ni. Surprise!